Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Sultan TV. Selamat pagi semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat ya untuk beraktivitas di hari ini. Seperti biasa pemirsa, di pagi hari ini tentunya kita kembali menjumpai Anda dalam bicara hari ini di edisi Selasa 22 November 2022. Sebelum kita membahas tema kita yang sama dengan BMKG, kita akan mengingatkan kembali untuk Anda yang belum mau follow media sosial kita di Instagram kita di @sultantv.co dan juga @beritasultantv, lalu fanpage Facebook kita di @kreatifsultan dan juga YouTube streaming kita di Sultan TV. Anda juga bisa menyaksikan tayangan kita melalui TV satelit Nin Media, jadi channel 026. Ya, mungkin sebelumnya kita ucapkan turut berduka cita atas kejadian gempa bumi berkekuatan 5,6 magnitudo yang mengguncang Cianjur, Jawa Barat pada Senin kemarin sekitar pukul 13.21 waktu Indonesia Barat, di mana dilaporkan oleh BNPB Indonesia ini korban meninggal dunia sebanyak 62 orang dan juga ratusan orang mengalami luka. Lalu bagaimana potensi gempa susulan yang mungkin saja terjadi di wilayah Cianjur, dan apa yang kemudian menjadi penyebab dari gempa Cianjur yang begitu dahsyat sehingga meruntuhkan banyak rumah dan telah terhubung dengan narasumber kita di pagi hari ini pemirsa. Sudah ada Pak Suwardi SSI selaku Kepala Stasiun Geof Kelas 1 Tangerang di BMKG. Assalamualaikum Pak Suwardi, sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, Mbak Dian. Selamat pagi ya Pak, terima kasih banyak sudah mau bersamai Sultan TV kembali Pak. Ya, terima kasih Mbak. Ya. Ya, ya. Baik, mungkin ya sebelum kita bahas soal destruksi gempa Cianjur yang terjadi kemarin siang, mungkin BMKG ada mungkin ucapan duka terlebih dahulu Pak untuk saudara-saudara kita di Cianjur, silakan. Terima kasih. Kami mewakili BMKG mengucapkan rasa duka yang mendalam kepada masyarakat yang terdampak di Cianjur dan khususnya di Jawa Barat. Kami merasa mengucapkan duka cita yang mendalam sekali lagi. Semoga arwahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, tentunya duka cita mendalam juga disampaikan seluruh redaksi Sultan TV untuk saudara-saudara kita di Cianjur yang mengalami luka-luka, kemudian juga kerusakan berat ya pada rumah dan juga pohon tumbang. Baik, mungkin ini kalau kita baca Pak di awak media, ada yang menyebutkan bahwa gempa Cianjur ini disebabkan oleh pergeseran ya Pak ya? Mungkin bisa dijelaskan Pak kepada pemirsa, silakan. Ya, baik Mbak Dea. Jadi terjadinya gempa bumi di Cianjur kemarin itu memang disebabkan oleh pergeseran sesar yang kita curigai adalah gerakan sesar Cimandiri dan Padalarang. Jadi itu yang menyebabkan kemarin gempa di darat yang menyebabkan banyak menimbulkan korban dan harta benda di Cianjur. Itu Mbak Dea. Baik, untuk kekuatannya betul ya Pak, 5,6 skala Richter? Ya. Untuk kekuatannya 5,6 ya Pak? Ya, untuk kekuatannya 5,6 skala Richter. Dampak tersebut itu sampai sekarang yang kita pantau per 6 jam, jadi 6 jam pertama itu 62 kali kejadian gempa susulan, terus di 6 jam kedua itu ada di 39, 17, dan terakhir tadi ada 7. Jadi 7, jumlah sekarang ada 125. Gitu Mbak Dian. Baik, jumlah gempa susulan yang terjadi ada 125 susulan ya Pak Suwardi. Kalau dari kekuatannya Pak, untuk gempa-gempa susulan yang terjadi di Cianjur, seperti apa kekuatannya? Jadi untuk kekuatan gempa ini bervariasi antara 4,6 1,5 skala Richter, Mbak Dian. Kalau melihat frekuensi tadi yang saya sampaikan, frekuensinya sudah mulai menurun. Mudah-mudahan tidak lama lagi bisa berhenti gempa susulannya, Mbak Dian. Ya, baik.
Semoga karena semakin intensitasnya juga menurun, ini semoga segera berhenti ya, tidak ada lagi gempa susulan. Mungkin boleh dijelaskan juga sedikit Pak Suwardi, kalau kita lihat juga di media bahwa ini yang paling terasa justru di wilayah DKI Jakarta ya Pak. Mengapa demikian nih Pak? Apakah karena memang lokasi pusat gempanya dekat dengan DKI? Iya, kenapa di DKI dan sampai malah sampai di Bandar Lampung itu ya emang gempanya karena di permukaan gempa darat dan permukaan jadi getarannya merambatnya jauh gitu Mbak Dea dan banyak wilayah yang merasakan gempa tersebut bahkan sampai di Jawa Tengah juga merasakan. Walaupun jauh, tapi ya getarannya memang karena ya di permukaan sekali, 11 kilometer di permukaan, di kerak bumi, jadi semua hampir ini merasakan gempa, cukup cukup lumayan epicentrumnya. Bahkan kalau kita lihat juga di karyawan hotel dan juga karyawan di DKI Jakarta berhamburan ya, itu turun dari gedung lantai atas menuju bawah. Pak Suwardi mungkin juga bisa dijelaskan juga ini ada potensi untuk tsunami atau tidak, Pak? Kalau untuk gempa yang kemarin itu tidak berpotensi tsunami karena gempanya adalah di darat. Gempa yang menyebabkan tsunami itu adalah gempa yang epicentrumnya itu ada di laut. Dan nanti kalau terjadi di laut itu pun juga memenuhi harus ada syarat untuk pergerakan patahannya itu naik atau turun. Kalau seperti sesar yang sekarang terjadi sesar geser itu tidak mungkin akan terjadi tsunami Mbak Dea. Terus gempanya juga harus lebih dari 6,5. Itu kalau yang menyebabkan tsunami. Kalau 5,6 seperti yang di darat itu, kalau di laut mungkin belum bisa membangkitkan atau mungkin bisa merubah volume air laut, jadi mungkin tidak kuat untuk membangkitkan tsunami. Itu Mbak Dia. Baik, artinya tidak berpotensi tsunami karena memang tadi berada di permukaan epicentrumnya, kemudian juga kekuatannya tidak melebihi 6 skala Richter begitu ya Pak Suwardi. Baik, mungkin bisa dijelaskan juga nih Pak, apakah kemudian daerah lain juga punya potensi yang sama yang bisa terjadi di Cianjur seperti saat ini Pak? Iya, untuk di wilayah Indonesia ini kan memang kita di daerah pertemuan tiga lempeng benua ya. Jadi juga memang kondisi di wilayah Indonesia ini adalah semua rawan dengan bencana. Dan disebut para ini kan sudah sama para ahli bahwa kita itu hidup di ring of fire. Jadi keseluruhan masyarakat yang ada di wilayah itu tentu potensi untuk terjadi gempa akan besar dibanding yang tidak itu media. Yang contohnya yang dari ujung sana Aceh, Banda Aceh sampai ke Papua itu yang paling ngepair karena pertemuan tiga lempeng benua itu rawan dengan bencana semua, bencana gempa bumi. Itu Mbak ya. Baik, artinya seluruh daerah punya potensi yang sama ya Pak, karena memang tadi Ring of Fire Iya. dan juga mungkin apa demografi dan juga letak geografis Indonesia ini negara kepulauan begitu ya Pak Suwardi. Nah, apa yang kemudian Pak mungkin sedikit boleh diinformasikan juga kepada pemirsa ketika misalnya kita merasakan gempa, apa yang kemudian harus dilakukan oleh masyarakat? Ya, jadi untuk masyarakat kalau merasakan gempa, pertama adalah kenali dulu lingkungan. Kalau kita berada di ruangan, kita harus segera melindungi kepala, mungkin bisa masuk ke kolong meja atau mencari tempat-tempat yang kuat nanti kalau terjadi gempa. Terus jangan menggunakan lift. Dan segera keluar dari ruangan. Karena nanti apabila gempa ini ada gempa susulan, kita sudah ada di luar. Gitu. Jadi ya, ya memang terus, yang ketiga jangan panik. Karena kalau panik nanti dorong teman, dorong ini, jadi mungkin nyari, apa, selainnya nyari jalur keluar atau jalur evakuasi. Nah, semua tertumpu pada situ karena kepanikan tadi bisa dorong-dorongan, bisa keinjek-injek, itu juga bisa menimbulkan bencana sekundernya gitu.
Jadi intinya jangan panik. Kalau memang di dalam ruangan kita segera menghindar dari itu. Kalau di tempat kita mungkin di meja, ya kita segera merunduk di bawah meja untuk berlindung. Gitu, Mbak Dea. Baik, ini melindungi kepala, kemudian juga kalau bisa langsung turun ya Pak, tidak berada di apa gedung, kemudian juga tidak berada di ketinggian. Kita harus rehat terlebih dahulu, Pak Suwan. Kita akan lanjutkan kembali obrolan kita, bagaimana juga kemudian masyarakat ketika ini jadi bencana alam atau seperti gempa, tsunami dan lain sebagainya. Ini biasanya juga beredar berita hoax ya Pak. Video-video lama biasanya Betul, ini muncul betul. kembali. Ya. Ini bagaimana edukasi untuk Betul, masyarakat? betul. Nanti kita akan bahas Pak, tetap bersama kami pemirsa dalam bincang hari ini.